Kalau nurutkan pegel bu, ceramah ni pegel bu. Pegel-pegel ni, tambah lagi nyampaikan hukum dan tak dengar-dengar tu nak. Pegel-pegel hati. Tambah lagi ni, ibu ni lah belajar dengan aku ni. Biarpun duduk main ibu kecil kan aku dengerai kamu. Cikan ini kalau bertemu, nyanyilah ibu pojok panggung, cikan aku. Pegel lah itu hatiku. Ya Allah, aku ni apalah dianggap ngajar itu. Nah. Ya? Dijingok misal, apalah pokoknya gawe dak kawan aku. Mulai dia tu pegel itu. Allah tu maha kuasa, maha kuasanya. Janganlah kita tu nak mentasi kekuasaan Allah. Tambah kita takut, tambah jadi. Ini lah disantun-santun beranak siang malam, pagi sore. Oh, singgonyo kamar dia si bagus-bagus dia. Bini tadi diwangi-wangi ke dia? Masih tak boleh. Yang dibawa nangko ngaca-ngaca boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Balik penyebab mandi wajib tadi. Jadi junub yang dibuat tadi terangkan adanya dengan mandi wajib. Penyebab mandi wajib itu tidak setiap saat ada penyebab. Kalau terjadi salah satu dari 6 sebab ini, maka dia harus melakukan mandi wajib. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Kedua, khurujul maniyyi. Ketiga, al-haidu. Keempat, wan-nifas. Kelima, wal-wiladatu. Keenam, al-maut. Penyebab mandi wajib yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Bukan tujuan nak kuang ajar, bukan tujuan nak main-main, bukan tujuan nak ngapok, ini pelajaran. Ilajul hasyafati fil farj ini masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Walaupun tidak keluar sperma. Bahasa ngetopnya biar jelas. Urung. Urung. Budak tangi. Biar jelas, bukan nak kurang ajar. Biar urung. Nak pula balik urung. Cuman ukuran dia harus mandi wajib. Ini hukum, bukan main-main. Memang aku ni tukang penesan. Cuman wong ngajar pekan ni mulutnya mesti lobok. Kali tak jelas, tidak terti-terti ini ni. Nengahnya lagi baru sore inilah. Misal tidak jadi, tapi batasan sunat tanah banyu hilang. Jadi mahap kalau cuma baru terparak baik tidak jadi, tidak mandi wajib. Tapi kalau batas itu dia sudah hilang, tidak jadi, tidak keluar sperma, tetap harus mandi wajib. Nah, itu baru nengah. Yang berdoa panjang tu baru nengah. Oh, cuman ada nutup jilbab. Oh. Nah. Dah apa-apa jiku tadi. Baru tahu sore ni, nyok tahu anak cucu. Ini yang tua kalau belajar. Pucuk 50 kan banyak belajar. Kita ni punya anak, punya mantu, punya cucu. Dan mungkin mereka tidak duduk belajar macam ni, tidak berduduk. Mereka bertualah punya nyai, punya wakcik yang galak belajar. Jadi sambil duduk berek tahu tadi Ustaz Taufik ngajar mak ini, mak ini. Oh, mak itu iya. Jadi mesti tetap mandi wajib. Tu, eh? Ha. Ingat ke? No. Malen ni je. Yo, jauh ingat antu jae. Gawi dayat lah ini. Mana tadi? Lupa hilang. Nah ini. Tuh. Itu. Ha, ya. Ha. Wa khurujul maniyyi, yang keluar sperma. Baik dia dengan berhubungan atau bukan? Mimpi
atau macam mana pokoknya dia keluar. Nah, cuman kita ni nak tahu yang mana yang namanya yang wajib harus, kalau itu keluar harus mandi dengan dianya yang tidak mandi. Mani ni tiga beradik pemisan. Mazi sama Wadi. Anak ni lanang tapi kalau kebab-bab arah ke sebelah sana, cuman kaget ibu diterangkan ni kalau terjadi di anak lanang atau abanyo juk tahu hukumnya. Kalau di kami lanang ni tiga, kalau dia nyu badannya capek nian. Capek misal ngunjal barang, mikul-mikul, nah dia ni kencing. Waktu dia nyu kencing, kami lanang ni galak leket. Di ujung terakhir itu leket. Leket nah, galak keluar cairan putih. Ah itu namanya wadi. Wadi. Itu najis, Ibu. Tidak mandi wajib dia. Wadi, wani. Ucak je emang. Kopi ni pasan. Wadi. Macam lelek-lelek pasar tu nah, sopir-sopir tukang beca galak keluar dia. Kencing terakhir leket. Ha, galak ada cairan bening. Ha, itu wadi. Kedua, mazi. Mazi itu syahwat, seksnya tinggi tapi tidak ada tempat pelampiasan. Sama metunya. Jadi waktu dia kencing terakhir leket keluar cairan. Ha, itu namanya mazi. Ini mahab ngomong kalau di wong lanang, kalau dia nak berhubungan sebelum keluar sperma, yang ini duluan keluar. Nah, maka itu nak hati-hati. Mazi, wadi ini hukumnya najis. Sperma itu tidak najis, Ibu. Bapak, tidak najis. Jadi kalau dia kena sewet, sperma kena sewet. Sewet ini digawa sembahyang sah. Tidak najis. Cuman khawatir sebelum sperma ini keluar, mazi nokin. Nah, mazi tadi yang najis kenyo. Ini nerangkan hukumnya. Ya? Yeah? Hai saudara sas lah tua nerangkan ini. Cari yang lain baik. Ibu pecahnya baik tua. Baru sore ini dengar. Baru sore ini nak dengar. Aku ni lah nak 70. Baru inilah dengar. Nah, kaget tu lah ke di rumah nak cucuk. Sampai ke jadi ustazah juga. Misal makin mik ibu di rumah. Anak cucungku sekalian yang terhormat. Ya, pengen jadi ustazah. Pakailah cak tiga lapis jilbab tu. Sini, sini. Nah, saudara-saudara. Nah, tak apa-apa. Ustazah tingkat RT. Nah, tak apa-apa. Nah, yang ketiga, namanya mani. Ibu juga tahu dengan anak bujang. Nah, khusus anak bujang. Ini sperma donyo keluarnya tidak masing-masing. Dia dikeluar, donyo akan keluar apabila terjadinya ada satu hasrat yang tertinggi. Dia akan keluar dan keluarnya tidak seperti yang mazi sama wadi tadi. Jadi donyo keluar kalau bentuknya tidak bening, agak butek, ada bau macam donyo macam gendum. Ditarik donyo manjang itu sperma dan keluarnya harus ada rasa nikmat. Keluar cairan itu baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia keluar dalam rasa ada rasa nikmat itu adalah mani namanya. Apabila ini keluar harus mandi wajib, selesai. Ketiga, sesuai panjang. Nerangkan itu baik. Nah, ya. Hati-hati. Ini di, pernah di Jakarta, Ibu. Pernah di Jakarta, mahab ngomong. Mana nyebutnya? Eh? Jadi sperma ini dijual. Oh iya. Jadi bukan dait, bukan bayi tabung. Jadi ada wong ganteng lah. Wong ganteng dia kepengen punya anak ganteng, pinter, nah berhubungan dengan dia.
jual beli di luar negeri sana. Astagfirullahalazim, pakai pacak model itu pula. Ada ni anak-anak pernah baca di apa artikel itu, sekian banyak wanita yang sudah berhubungan dengan dia. Bukan lagi ratusan, dari pucuk ratusan. Nah, walau apa maksiatnya tadi. Nah, balik kepada kepada si sperma ini tadi, termasuklah yang haram itu kalau dia hanya bayi tabung maki sperma wong. Jadi dia hanya ini kan payah nak membuahi indung telur. Lantas misal dia ngambil sperma wong, itu tetap hukumnya sama dengan zina. Tapi kalau dia hanya sperma suaminya bagus, tapi prosesnya payah, nah nyumput di sperma lakinya membuahi indung telur istrinya tidak apa-apa. Kan dikacaukan, sudah dikacau berapa proses segala macam, tidak perlu tergeti, baru dimasukkan ke rahim istrinya. Kalau makin sperma laki itu tidak ada haram hukumnya. Yeah? Mahal juga bu biayanya. Kan murah. Miliar kan tak? Ya. Miliar kan? Ratusan juta? Mahal. Jadi kamu baca beranak, beranaklah terus. Ha? Oh, jadi apa? Kalau dia nyo sebegitu mahalnya anak tadi itu mahal, biayanya mahal, ngapola lantas lah lahir nak jadi rusak itu lah. Kapan ngomong itu sudah menjadi takdir ketentuan. Astagfirullahaladzim, ya sudah, gak naik lagi darah. Darah aku ni bu di pucuk 170 terus ya. Ana ni kalau 150 tidak acak ngajar. Mesti nganteng. Cuman kalau lah tambah pikiran kerok, naik dia 18, 19. Ana pernah 250 bu. Cak idak be. Per 100. Ya doa orang banyak. Doa orang banyak ni kabul. Minta sehat, panjang umur. Itulah kalau diajak-ajak penesan ni, biar lepo pikiran. Kalau nurutkan pegel bu, ceramah ni pegel bu. Pegel-pegel ni, tambah lagi nyampaikan hukum, dan tak dengar-dengar tu. Nah, pegel-pegel hati. Tambah lagi ni, ibu ni lah, belajar dengan aku ni. Biarpun duduk main ibu, kecil kan aku dengerai kamu. Cikan ini kalau ketemu, nyanyilah ibu pojok panggung, cikan aku. Pegel lah itu hatiku. Ya Allah, aku ni apalah dianggap ngajar itu. Nah, ya? Yeah? Dijingok misal, apalah pokoknya gawe dak kawan aku. Mulai dia tu pegel itu. Nah, jadi walhasil dilepo-lepo ke nanti. Kalau turunan darah tinggi, ayah meninggal 250 darah. Ibu wong tuaku. Ibu juga macam itu. Memanglah turunan nian. Anak kena darah tinggi 250, ketahuannya pergi haji 2008. Waktu 2008 di Madinah ada yo bareng ayah berangkat benar. Ada di Madinah tu kan cek gratis. Pergi dewek ke masjid, ke rumah sakit Madinah. Hampir ke sana. Bingung dok, terharap tu bingung. Kolo kele kenje ubat. Masih ngiling. Ada budak apanya nama? Kaos apa? Yo. Agak. Ustaz Topik yo. Uji budak betino. Ustaz Topik no. Cukup. Iyo. Siapa? Aku ni budak Pagalam. No, kabarnya ada di sini. Ngapa? Aku ni ustaz dulu tinggal Palembang. Galak dengan ustaz ceramah di radio. Alah kejauh nak bertemu di Madinah sini. Kau ngapo? Ada anu ustaz, aku ni bidan apa? Perawat. Ada di sini ada ruangan kerja, aku naftar diterima masuk. Jiku ngapo doktor tu? Doktor tu bingung sama ustaz. Ngapo? Darah ustaz tu 250. Lanjutnya tinggi kau ubat masih belum turun, dia tu bingung. Dia sudah juga nak diapo?
Iya dia tu bingung mak mana. Akhirnya bu, yang keempat dinjoknya ubat kecil ni kan. Begitu berdegup dimakan, terlemah badan. Berdegup langsung turun. 130-an. Nah. Dak katin tahu cuma. Pak Ujang dak katin tahu. Pergi dewek kan? Eh, mau pergi dewek kan? Ada sikok jemaah tu rewang. Kan ke Zawawi, Ustaz Majid waktu tu berangkat bareng. Sikok tu ngomong, satu pik darahnya sian. Ngapulah Ustaz dah ngomong. Tidak dia ngomong, ngomong tambah jadi tidak dinjuk orang pergi. Jadi memanglah sudah penanian sejak saat itulah darah ni naik terus. Maka tu kalau ceramah dia ajak Nesan lepo dia bu, agak lembut utak ni. Agak kenduh juga kan. Kalau tegang nah macam tadi ingat. Nah mulai naik lagi dah sebanding. Cuma nana ni pemaaf, orangnya pemaaf. You nak marah-marah katik gunung juga. Sudah selesai mandi tadi. Habis ceritanya. Ingat tak tadi tu? Nah, misal terjadi kayak malam nah itu jago. Wal haidu. Yang ketiga head. Alah paham kalau kapan-kapan ya. Nah, cuman masih galak salah hitung-hitungan kamu tu. Hitung-hitungannya masih galak salah. Gak bingung, yang galak muntut yang galak ini, itu yang galak ngitung jadi bingung. Head betina tu paling lama 15 hari. Paling lama. Biasanya 7 hari 7 malam. Biasanya paling cepat sehari semalam. Jadi head itu harus 24 jam. Kalau dia keluar darah tak sampai 24 jam itu namanya darah penyakit, tak perlu mandi wajib cewek weh. Harus 24 jam beda dengan nipas. Kalau nipas itu dianya denget be, walaupun sejam dua jam sudah tu tak keluar darah nipas itu tetap nipas karena ada budaknya beranak tu. Kalau head itu tidak cukup 24 jam bukan head namanya istihadhah. Namanya darah penyakit. Ha. Warnanya tu ada 7. Dari mulai yang paling tua warna sedang terus sampai agak hijau sampai agak kuning. Ada 7 warna. Ustaz ni main apa cek tahu ni. Ada di kitab disebut. Sangkan pajak dia omong kun di kitab disebut. Warnanya, penyakitnya, sebabnya ada galo itu. Luas ibu ilmu agama ni luas. Head bulanan ini. Pasti ibu, pasti ini. Betina pasti takdirnya ada. Kalau betina tidak head, itulah ada istilah Palembang tu. Apa? Apa cek? Kering bangking tu ulala itu dah. Artinya adonian memang ah adonian. Nah, dan ini disebut wayas alunaka anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau ada orang nanya kepadamu ya Muhammad tentang soal head, jawab head itu adalah darah penyakit. Jauhi wanita yang sedang head. Melakukan hubungan suami istri ketika wanita sedang head hukumnya haram. Tapi pernah ada wong nanya dengan anak, aku lebih nikmat Ustaz, lebih lemak ketika istri sedang la'udzur haram. Itu cuma hawa nafsu yang diikuti. Sebenarnya harus dilawani, ya, yeah, head. Tiap bulan mesti ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat tentang haid. Jawab Siti Aisyah, Rasul nyatakan al haidu kafaratuz dzunub. Haid itu adalah penghapus penghapus dosa. Tidak usah ditahan-tahan ibu. Bahaya. Karena itu tuh penyakit. Darahnya tuh kalau tidak metu, darahnya bertumpuk. Maka itu bahaya melok-melok kabi yang 3 bulan tidak men, 3 bulan tidak men. Itu darah bertumpuk. Ibu pancak bayang ke mahab. Darah head ketika keluar tu kiranya sebanyak. Taruhlah secangkir misalan. Kalau dia tak ada metu, 3 bulan. 3 cangkir. Merengkelah dia jiwa sana.
Maka tu terakhir di Palembang ada orang kena sakit sampai ke mana-mana dia berubat tak baik-baik. Mahab ngomong ketika dia kencing keluar macam irisan hati, Bu. Bel bel tekapa ni analogi dia ustaz dia. Macam irisan hati, hati darah beku itu. Banyak ustaz, bukan dikit. Itulah yang dianglonya. Ratusan juta duit habis ngubat ke doktor masih tak mempan. Ya bangang disimpan nak metu. Aisan mandat do melok kabi beranak terus. Jadi ngapa je? Ah ya Allah, kuasa Tuhan buong zaman bingen berhenti dewe beranak. Dan melok-melok kabi batasan empat habis. Kuasa Tuhan tadi. Habis nipas bininya mahap ngomong campur pula si laki tadi. Dan do hamil pas umur budak 2 tahun baru boleh adik lagi. Allah tu maha kuasa, maha kuasanya. Janganlah kita tu nak mentasi kekuasaan Allah. Tambah kita takut, tambah jadi. Ini no, disantun-santun beranak siang malam, pagi sore. Oh, singgonya kamar dia si bagus-bagus ya. Bini tadi diwangi-wangi ke ni? Masih tak boleh. Yang dibawa nangko ngaca-ngaca boleh. Gawi Tuhan galau tadi. Ngaca-ngaca bawa batang nangko boleh. Dicaru barang ngaca. Masih leke. Inilah berubat ke Singapura, berubat sana. Segala ubat dah dimakan, yang cuman belum makan tiga biji salah. Biji gedondong, biji durian. Lain nak tegok kalau Ustaz, masih belum leket dah sudah. Bismillah, selesai. Tapi tidak semuanya harus kecil hati, tidak punya anak. Nabi kurang apa doanya? Doa Nabi tidak makbul, makbul. Doa Siti Aisyah makbul. Tapi dari Siti Aisyah Rasulullah tidak dapat anak. Nabi cuma dapat anak dari dua istri. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dapat anak 6. Sama Maryatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Janda Maryatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Yang dari Siti Khadijah dapat 6. Siti Aisyah itu gadis cantik, muda, tapi tak dapat dari dia. Rasulullah kurang apa doanya kalau Allah tidak menghendaki? Jadi tak perlu nak kecil hati. Tapi saat ya ibu sedih tak punya anak ni, giliran nyingok uang yang disambut oleh anaknya, ngendong anak senang, tapi giliran merengkelnya lemaklah tak punya anak. Ibu jingok nak bicik-bicik nyerit anak maghrib hari tu, pandi dari jenelo, pali, pali. Nah, dengar ke? Ya Allah, pali. Singo guru-guru balik, gapa guru. Nah, jingo yang becengkeman, becakar kan tu nah. Nah, gele kan punya anak mah itu, lemak lah dak usah punya anak. Tanggung jawab ibu, punya anak tanggung jawab, tambah lagi punya anak betino. Tanggung jawab bukan main. Ya, bukan main, harus dipertanggungjawabkan sampai donyo ngerti dengan hukum hukum agama. Berat. Ay, tapi Ustaz, kaget aku mati, siapa nak doakan aku? Banyak asal kita berbuat baik dengan wong, galak-galak doakan kita. Wakaf, sedekah, do ilmu galo macam. Banyak jalan untuk kebaikan banyak. Wan nifas. Yang keempat, nipas darah yang keluar setelah beranak. Ngapa disebut nipas? Karena budaklah lepas. Yang kelima, walwiladatu beranak. Wong beranak itu termasuk juga dianggap harus mandi wajib. Ngapa dia disebut wilada? Karena hamilnya langsung lah sudah, jadi namanya wilada melahirkan. Yang keenam, wal mautu mare. Nah, yang meninggal ini namanya wajib mandi. Yang lima tadi mandi wajib. Kalau mandi wajib berarti mengawi ke dewek. Kalau wajib mandi, dimandikan. Maka itu mandi kurang mati itu hukumnya wajib. Sangkannya banyung percayaan mandi tadi tak boleh masuk juga bokor,
tak boleh masuk juga ember. Karena banyaknya jadi mustakmal. Yang bagus mandi kong ninggal maki selang. Hidup ke bamsin, cocok ke laut sana. Nah, paling bagus. Nyewok inyo lemak, ngasak inyo lemak, pakai sikat hitam. Tempat mandinya bukan wongnya. Iya, bukan wongnya. Wong jangan. Dengerin kamu aku ngomong. Ya, yeah? Allah, Allah alam. Ada nak ditanya.